yang sering dilalaikan oleh manusia ketika bersyukur itu apa? Yaitu adalah mereka sering melalaikan bagaimana di dalam bersyukur kepada Allah untuk berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Karena parameter diterimanya amalan kita di dalam bersyukur sampai kita berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Tidak percaya? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada mereka, lam yashkurillah, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Makanya perhatikan siapa orang yang pernah menitipkan kebaikan sama antum, balas kebaikan mereka. Kalau antum tidak punya harta untuk membalas kebaikan mereka, panjangkan lidah antum untuk mendoakan mereka, panjangkan tangan kita untuk memeluk mereka dengan kebaikan. Karena parameter syukurnya kita diterima oleh Allah ketika kita berterima kasih kepada setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang yang pernah menitipkan kebaikan untuk kita.